Halo Studio Lovers, kota New York yang terletak di Amerika Serikat dan kota Beijing yang menjadi ibu kota Cina adalah dua kota besar yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin semua hal yang berkaitan dengan kesenangan yang dicari oleh orang-orang di dunia bakalan ditemukan di dua kota tersebut. Kedua kota besar nan padat ini nih dijuluki sebagai kota yang tidak pernah tidur sebab aktivitas tidak pernah berhenti berjalan dan tidak mengenal waktu. Kesibukan tidak henti-hentinya menghiasi kedua kota ini. Maka tidak keliru jika banyak fakta yang mencengangkan terjadi pada kedua kota ini. Nah, seperti apakah perbandingannya? Yuk kita singkap ya beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih, seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, kota New York adalah kota terpadat di Amerika Serikat dan pusat wilayah metropolitan. Nah, kota New York menjadi kota terpadat dengan populasi 8,5 juta pada tahun 2022 dan memiliki luas wilayah sekitar 783,8 km persegi. Sebagai kota global terdepan, New York memberikan pengaruh besar terhadap keuangan, perdagangan, budaya, media, mode, seni, riset, dan hiburan. Sebagai lokasi markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, kota ini Studio Lovers juga merupakan pusat hubungan internasional yang sangat penting. Kota ini kerap disebut New York City atau disingkat dengan NYC atau City of New York untuk membedakannya dari negara bagian New York tempat kota ini berada. Nah, Studio Lovers, kamu mungkin baru tahu nih bahwa pada awalnya nih, kota New York bernama New Netherland. Sebab pernah dijajah oleh Belanda pada abad ke-17. Lalu nama kota ini mulai berubah saat masa penjajahan Inggris, yakni pada tahun 1664. Istilah York diambil dari nama Duke of York, adik dari Raja Charles II, seorang pemimpin negara pada masa itu. Duke of York memiliki nama asli James yang berperan penting dalam peperangan dengan Belanda. Hal ini yang menjadi alasan penggunaan nama York untuk mengganti nama New Netherland menjadi New York. Sebagai tanda penghormatan pada Duke of York. Amerika Serikat yang sang penjajah pun tidak luput dijajah oleh negara lain ya, Studio Lovers. Nah, kota New York pun mempunyai julukan Big Apple dan kota yang tidak pernah tidur karena sibuk selama 24 jam penuh. Pada malam hari, selalu ramai dengan beragam hiburan malam dan menjadi gerbang utama untuk masuk ke Amerika Utara. Jadi, tidak mengejutkan ya, Studio Lovers, kalau kota metropolitan ini selalu sibuk setiap harinya. Lalu, kota New York ini, Studio Lovers, juga dianggap nih sebagai rumah bagi orang-orang yang terkenal. Mulai dari fisikawan Richard Feynman dan Robert Oppenheimer, aktris dunia Lady Gaga dan Christina Aguilera, sampai komedian Eddie Murphy dan Adam Sandler ada di kota tersebut. Di samping itu, kota New York juga merupakan pusat bisnis terbesar dunia. Karena itu banyak sekali dikunjungi oleh warga asing, entah itu menetap ataupun hanya tinggal sementara. Bahkan nih, menurut Swedish Nomad, ada sekitar 37% dari seluruh penduduk asli New York berasal dari luar Amerika. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa terdapat 800 bahasa yang dipakai sehari-hari di kota New York. Jadi bisa dibayangkan kan, Studio Lovers, banyaknya wisatawan dunia yang berkunjung ke kota ini. Nah, perlu kamu ketahui juga nih, Studio Lovers, selain Paris, Milan, dan juga London, New York pun menjadi salah satu pusat mode terbesar di dunia saat ini. Menurut New York City Economic Development Corporation atau NYC EDC, ada sekitar 900 perusahaan mode dengan kantor pusat terletak di kota New York. Bahkan, saat Fashion Week dihelat dua kali setahun di New York, pendapatannya mampu mencapai 900 juta dolar tiap tahun. Pendapatan itu sudah termasuk pengeluaran bagi para pengunjung dengan total 532 juta dolar. Fantastis kan, Studio Lovers? Nah, di kota New York ini, kamu juga akan menemukan tiga kantor pusat dari majalah mode ternama dunia, yakni Women's Wear Diary, Vogue, dan Harper's Bazaar. Selain itu, kota ini dikenal sebagai rumah bagi perusahaan periklanan terbesar di dunia. Tidak heran jika banyak para desainer ternama yang memasarkan produk dan mengembangkan kualitasnya di kota New York. Lalu, kepopuleran kota New York juga merambah ke sektor kulinernya yang dianggap lezat. Nah, dilansir dari majalah restoran, New York memiliki 9 restoran yang terdaftar dalam 100 restoran terbaik di dunia.
Wah, sungguh komplit kota ini ya, City Lovers. Nah, lalu bagaimanakah dengan kota Beijing? City Lovers, kota Beijing adalah ibu kota negara Cina yang merupakan pusat pemerintahan dan perkembangan negara. Nah, Beijing merupakan salah satu kota terpadat di dunia dengan populasi 22 juta jiwa pada tahun 2022 lalu dan memiliki luas keseluruhan wilayah sekitar 16.410,5 km persegi. Beijing pun menjadi kantor pusat 4 lembaga keuangan terbesar di dunia dan berbagai perusahaan besar milik BUMN Cina serta rumah bagi sejumlah perusahaan kelas dunia yang masuk dalam daftar tahunan Fortune Global 500. Beijing juga nih, City Lovers, dianggap sebagai pusat utama jalan bebas hambatan nasional, jalan bebas hambatan terkendali, jalur kereta api, dan jaringan rel kereta cepat. Bahkan Bandar Udara Internasional Ibu Kota Beijing menjadi bandar tersibuk kedua di dunia berdasarkan banyaknya lalu lintas penumpang sejak tahun 2010. Dan Beijing Subway dianggap sebagai jaringan kereta bawah tanah yang tersibuk sekaligus terpanjang di dunia per 2016. Nah, dengan kombinasi arsitektur modern dan tradisional, kota Beijing menjadi salah satu kota tertua di dunia yang kaya akan khazanah bersejarah sejak 3 milenium silam. Sebagian terakhir dari 4 ibu kota kuno Cina, Beijing pun telah menjadi pusat politik Cina selama 8 abad terakhir. Wah, sungguh kota yang asli bersejarah ya, City Lovers. Nah, sebagai ibu kota nih, Beijing tentu saja menjadi pusat peradaban sejarah, budaya, politik, pendidikan negara, dan juga pariwisata. Beijing memang terkenal memiliki banyak tempat wisata di kalangan wisatawan. Berbagai tempat wisata terkenal di Beijing, yakni Tembok Besar Cina, yang merupakan salah satu tempat wisata populer di dunia yang sangat wajib dikunjungi saat melawat ke Cina. Bangunan manusia terpanjang di dunia menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Lalu ada Forbidden City atau Kota Terlarang yang merupakan kompleks istana besar yang terletak di pusat kota Beijing. Istana ini, City Lovers, dulunya adalah kediaman kaisar-kaisar Cina selama hampir 5 abad. Tetapi sekarang sudah menjadi salah satu museum terbesar di Cina. Forbidden City mempunyai arsitektur yang indah dan menakjubkan dan menjadi contoh yang sangat baik dari kebudayaan Cina. Tidak hanya itu, ada juga kuil Surgawi Langit, sebuah kuil besar yang terletak di kota Beijing yang dibangun pada abad ke-15 oleh Kaisar Yongle dari dinasti Ming. Nah, kuil ini sebagai tempat suci bagi para kaisar untuk berdoa kepada langit. Nah, dari sekian banyak hal menarik di Beijing, ada satu hal yang tidak kalah menarik dan mungkin bakalan menyesakkan bagi kamu yang datang melawat ke Beijing. Pemerintah Beijing telah menetapkan denda yang cukup berat bagi warga yang meludah dan membuang sampah sembarangan. Tapi karena aturan ini, City Lovers, alhasil kota Beijing pun terlihat semakin bersih. Oke, City Lovers, itulah informasi tentang perbandingan kota New York, Amerika Serikat, dan kota Beijing, Cina. Cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!